Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Terima kasih telah mengisi majlis yang dihormati Marissa Pindah Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru seterusnya, rakan-rakan sejangan sekalian. Salam sejahtera pembuka bicara kisah seuncam padi tajuk cerita. Mari renungi sedalam-dalamnya, semoga menjadi teladan kepada kita semua. Sepasang suami isteri yang sangat miskin tinggal di sebuah kampung, iaitu Pak Abu dan isterinya Mak Mila. Mereka selalu menyalahkan nasib mereka yang miskin. Orang-orang kampung menyara kehidupan mereka dengan mencucuk tanah. Tetapi malangnya, Pak Abu dan isterinya malas bekerja. Mereka lebih suka membuang masa. Ya kawan-kawan, saban hari mereka berdua akan meminta bantuan makanan daripada jiran-jiran. Mereka tidak tahu malu sehingga ada di antara jiran mereka tidak mahu membantu mereka lagi. Oleh kerana sikap mereka yang pemalas, kehidupan mereka menjadi bertambah susah. Ada kalanya mereka tidak dapat makan dan tidur dengan lena. Kawan-kawan nak tahu apa yang terjadi seterusnya? Pada suatu malam, muncullah seorang perempuan tua di hadapan pintu rumah mereka. "Bolehkah saya masuk?" tanya perempuan tua itu. "Silakanlah," jawab Pak Abu. Perempuan tua itu meminta sedikit makanan kerana terlalu lapar. Tetapi malangnya, mereka tiada apa-apa makanan untuk diberikan kepada perempuan tua itu. Perempuan tua itu memandang keadaan rumah suami isteri itu. "Adakah kamu ingin menjadi orang yang kaya?" tanya perempuan tua itu. Mereka mengangguk-angguk kegembiraan apabila mendengar kata perempuan tua itu. Perempuan tua itu menyeluk gendongan kain buruk lusuh yang dibawanya. Kedua-dua mereka melihat sahaja kelakuan perempuan tua itu. Pada fikiran mereka, tentulah perempuan tua itu akan menggunakan sebongkah emas. Cuba kawan-kawan teka. Apa yang diberikan oleh perempuan tua itu kepada mereka? "Nah, ambillah ujian ini. InsyaAllah ia boleh membuatkan kamu kaya," kata perempuan tua itu. "Pagi esok, kamu taburlah isi ujian ini di belakang rumah. Sudah pasti kamu akan menjadi kaya raya," pesan perempuan tua itu sebelum pulang. Pada keesokan harinya, mereka telah membuka ujian tersebut. Mereka merasa kecewa kerana dalam ujian itu hanyalah padi kering. Tanpa berlengah-lengah lagi, mereka pun menabur padi itu di belakang rumah. Tidak lama kemudian, anak padi mulai tumbuh. Alangkah terkejutnya mereka apabila melihat padi itu mula berbuah dan menguning. Setelah padi masak, mereka pun menuainya. 2-3 musim menabur dan menuai, akhirnya padi mereka menjadi banyak. Semenjak hari itu, kehidupan Pak Abu dan isterinya tidak lagi miskin. Mereka telah menjadi kaya dengan menjual padi. Mereka sering membantu dan memberi makan kepada penduduk kampung yang miskin. Sikap Pak Abu dan isterinya mula berubah. Mereka menjadi tamak dan tidak suka bersedekah kepada orang yang miskin atau susah. Sebaliknya, mereka mengambil kesempatan untuk merampas harta penduduk kampung. Kawan-kawan tahu apa kesedihan cerita ini? Ya kawan-kawan, malam itu mereka suami isteri tidur dengan nyenyak tanpa menduga apa yang akan terjadi keesokan harinya. Tiba-tiba, setelah terbangun daripada tidur, mereka mendapati semua pokok padi mereka telah layu dan mengering. Tiada lagi pokok yang dapat dituai untuk dijual. Lama-kelamaan, semua pokok padi mereka telah mati. Kesemua harta benda mereka terpaksa dijual bagi menampung kehidupan mereka. Kesemua harta benda mereka terpaksa dijual bagi menampung kehidupan akibat tiada lagi pokok padi yang membuahkan hasil. Pada masa itu,
Barulah Pak Abu dan isterinya Mak Mila menyesal dan insaf dengan perbuatan buruk dan tamak mereka. Malangnya, nasi sudah pun menjadi bubur. Sesa dahulu pendapatan, sesa kemuliaan tiada gunanya. Hiduplah mereka dalam kemiskinan semula. Ingatlah kawan-kawan, kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan rezeki yang dikurniakan Allah. Jangan tamak dan haloba. Jangan suka meminta-minta kerana tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang menerima. Rajinlah berusaha untuk mencapai kejayaan dalam hidup. Dan apabila kita telah kaya, jangan lupa untuk menderma atau bersedekah kepada fakir miskin. Bak kata pepatah Melayu, kalau dapat memandang bulan, jangan lupa rumput yang di bumi. Kita jangan lupa tentang sesuatu sendiri, terutama apabila telah menjadi kaya. Bunga dedap di atas bara, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap, tutup bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian, terima kasih.